Pagi hari ini saya bersama-sama dengan para menteri dan gubernur melihat lapangan yang nantinya kita siapkan untuk dikunjungi oleh para pemimpin G20, dan utamanya di sini adalah tempat yang ingin kita tunjukkan, yaitu hutan mangrove bersama persemaian mangrove yang nanti akan kita tunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam rangka perubahan iklim, dan ini akan menunjukkan nantinya keseriusan kita merestorasi hutan mangrove, merehabilitasi hutan mangrove, merestorasi hutan gambut, dan merestorasi lahan-lahan kritis yang ada di negara kita. Saya kira apa komitmen itu yang ingin kita tunjukkan secara konkret, secara real di lapangan. Dan nanti 20 kepala negara akan kita ajak semuanya ke sini. Nanti di sini juga akan dibangun untuk konferensi persnya, kemudian juga ada lingkaran yang nantinya akan kita buat untuk penanaman para kepala negara ini, dan kemudian juga fasilitas yang kita bangun adalah untuk persemaian. Persemaian yang kita bangun adalah showcase mangrove G20.